Pemirsa, Pemkab Lumajang, Jawa Timur telah mendirikan posko dapur umum untuk pemenuhan kebutuhan makanan korban terdampak bencana banjir dan longsor Gunung Semeru. Posko dapur umum ini telah melakukan aktivitas pemenuhan kebutuhan makanan warga terdampak banjir dan tanah longsor sejak 3 hari terakhir. Sejumlah relawan menyediakan sebanyak 6.000 nasi bungkus untuk kebutuhan 3 kali makan bagi korban terdampak setiap harinya. Nasi bungkus itu didistribusikan ke sejumlah titik di 9 kecamatan. Untuk tahap awal, dapur umum dioperasikan selama 7 hari dan tidak menutup kemungkinan kembali diperpanjang menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Yeah.